Tapi sebelum lanjut ke video, gue mau ngasih tahu dulu buat kalian yang nyari spare part mesin buat misalnya project bore up motor kalian, kalian bisa langsung aja cek Instagramnya HK Speed Shop. Ada buat WR155, NMAX, Aerox, pokoknya buat semua motor, bukan cuma buat WR doang, buat Matic, buat sport, semuanya ada. Kalian bisa langsung aja cek Instagramnya, atau kalian bisa belanja lewat online shopnya Tokopedia, dan ada juga Bukalapak. Jadi buat kalian yang nyari spare part BRT ataupun motowan, pokoknya part-part mesin aftermarket kayak gini, kalian bisa langsung aja ke HK Speed Shop. Dijamin lengkap pokoknya mah, lengkap dan harganya juga murah. Pokoknya kalian bisa langsung aja ke HK Speed Shop, bisa lewat Instagram, Tokopedia atau Bukalapak. Oke, jadi sekarang kita mau top speed, tes top speed. Mumpung sekarang udah jam berapa? 12 kayaknya. Jadi waktunya enak, sepi kan? Kameranya kagak-kagak ke atas, soalnya ini pakai helm cross, jadinya kepala ketiup-tiup ke atas, yuk. Anjir, itu aja masih minta naik, yo. 154 tapi masih minta naik, anjir. Itu juga nggak full gas karena banyak jalan gelombang kan, jadinya rada di ini. Coba kita tes lagi, muter nanti di sana. Enak anjir motornya, padahal rubahannya tuh nggak terlalu ekstrim katanya deh. Cuma rubah apa ya, piston jadi 62 apa 63 gitu, sama klep, sisanya paling noken as sama yang lainnya nggak tahu, rahasia dapur. Ini suaranya. Oh, udah pas ternyata posisi kameranya. Sekarang kita coba lagi. Lampunya terang ya. Ya ya, orang lampu harga 1 juta anjir. Masa ya nggak terang. Oke, sekarang kita coba lagi dari sini. Biar rada-rada panjang ya kan.
coba kita tes di sini. Tuh jalannya lurus tuh. Kosong, 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 kosong. Dapat berapa tadi? 151 kayaknya. 150-an pokoknya, 150 ke atas. Itu juga dia masih minta nambah. Masih mau naik terus. Tapi jalannya udah keburu belok. Kayak tadi pas udah masuk 150 langsung undur gas. Soalnya tikungan. Pokoknya segitu, di atas 150 dia. Kata ownernya mah ini cuma ups berapa ya, 170 170 apa 177 sih kemarin teh katanya. Anjing kaget cok, kirain mobil ke drift woy. Aduh, pokoknya cuma ups 170 kalau gak salah teh. Dulu punya MX King kayak gini, standar, standar, full standar mesinnya cuk. Cuma modif luarnya aja. Dan larinya pun jauh dari yang sama yang ini. Jauh pisan. Ya top speednya dulu yang standar teh mentok-mentok berapanya? 120 gitu, 120 apa 130 gitu. 127. Itu kondisi full standar. 150 cc. Ganteng kencang lagi. Dah capek ini. Muter-muter dari tadi, cuk. Yang penting kan udah tahu ya larinya kayak gimana di motor. Bukan cuma ganteng doang gitu ya. Paket ganteng. Gak apa paket ganteng, paket lengkap. Udah ganteng kencang lagi. Suaranya merdu ya. Din 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 din. Ah, goblok arul. Suaranya enak ya. Ya, ciri khas inilah Pak, suara-suara MX King Road Race.
mungkin MP5 enggak masuk lah ini MP5 mah. MP5 mah air standar, pistol standar semua. MP3 gitu, MP4. Apa MP2? Apa MP1? Enggak tahu. Pokoknya suaranya ciri khas lah, ciri khas MX King Road Race. Pawai, pawai apa Persib kayaknya. Knalpotnya pakai Rogue One. Bukan Proliner, biasanya kan orang pakai Proliner kan. Kalau ini pakainya Rogue One. Kita kayaknya ke Shell dulu, cakep. Kita record di Shell. Tapi masih penasaran sih, pengen nyoba sampai full bener. Cuma di mana jalan yang panjang? Soekarno Hatta jauh, cuk. Nah, di sini nih. Rada terang kan. Beh. Berasa pengen beli MX King. Nantilah kita beresin OR dulu. Terus kita cari MX King yang bekas, terus kita bangun. Udah mah ganteng. Seneng-seneng sama warnanya sih ini mah. Warnanya cakep mah, ganteng. Modifannya juga simple gitu, enggak terlalu. Enggak terlalu apa? Enggak terlalu rame, enggak terlalu mencolok warna-warnanya, tapi kelihatannya tuh apa ya? Ganteng gitu. Jadi untuk spek mesinnya tuh dia cuma up 170 kalau nggak salah kata ownernya teh. 170 apa 177 gitu. Pistonnya dia make 63. 63 apa 62 sih? Pokoknya segitulah. Klepnya ganti up jadi 2219. Kan standarnya teh. Standarnya teh berapa sih kalau ini teh? 2219 di up. Kayaknya mah 19 berapa gitu standarnya teh. Anjir udah mau ditutup, cok. Cuma ini kayaknya belum quick shifter, nggak pakai quick shifter. Sekarang kita balik, kan udah tuh video ininya. Capek juga anjir kalau putar-putar mah. Pilek lagi. Kayaknya kalau knalpot ROB1 ini dia suaranya lebih enak ketimbang Proliner. Tapi kalau tarikan enggak tahu. Soalnya kalau Proliner tuh emang suaranya tuh lepas pisan suaranya deh. Cempreng kalau di atasnya. Cuma katanya sih ke performasin lebih enak ke tarikan. Ninja co double apa RR dia nggak spin aing co enak sekali aja aing tuh udah jauh terus dia ngelewat tuh kayak gampang gitu. Dah pulang capek aja muter sana muter aja. Sekarang kita balik beli makan dulu, beli makan ngisi perut ya kan. Biar enggak lapar. Bukan biar enggak lapar, biar enggak pingsan. Biar kuat menghadapi apa? Menghadapi kenyataan. Ah, oke.
Oke. Ditunggu video-video selanjutnya. See you next video. Emang kalau motor kencang tuh bawaannya pengen ngebut terus, yo. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day.